Halo guys, kembali lagi di channel Petrus. Jadi hari ini kita akan lanjut lagi ya perjalanan kita di Veluria Mirage. Jadi hari ini kita akan menjalankan dua world quest. Yang satu katanya world quest yang nggak berurutan, dan yang satu world quest yang berurutan ya. Tapi kita akan selesaiin world quest yang katanya nggak berurutan. Jadi kita ke sini dulu aja. Oke, baru habis itu kita ke sini, ke Tinker's Theater juga ada. Oke. Terus kalau nggak salah, udah lihat-lihat apa namanya yang udah main ya, katanya emang cuma ada 4 world quest tambahan, dan kita udah ngejalanin 2 kemarin. Jadi emang sisa 2 ini yang ada di Veluria Mirage untuk menyelesaikan semua inilah ya, anggapannya semua quest lah ya di Veluria Mirage gitu. Jadi setelah 2 ini kelar, ya udah, jadi Veluria Mirage-nya kelar acaranya gitu. Jadi next kita bisa nunggu updatean baru atau event baru, atau kita lanjut lagi Destiny mode ya. Destiny mode Dynasty Warrior 5 Extreme, kita kurang satu ini kan. Kurang satu skenario yang pura-pura berkhianat ya. Tapi kita fokus ke sini dulu, oke. Berarti warna ini ya, violet ya. Nggak bisa milih masalahnya. Set. Terus ke yang violet. Oke. Soalnya nggak ada TV ke sana anjir. Let's go. Ya kan nggak ada TV ke atas sini anjir. Harus bener-bener naik ini. Di sini ntar kita tuker jalur ya. Oke, kita sampai. Let's go. Oke, orang-orang jarang ke sini, bahkan Idia sekalipun itu. Terus kenapa kamu di sini, Jeroni? Oke. Dia ke sini cuma mau cari udara segar gitu loh. Oh, tapi jangan anggap aku apa namanya? Berantem sama Ferdinand lagi gitu loh. Katanya dia kesini emang literally cuma mau cari angin itu loh, cari apa namanya ya, cari ketenangan lah. Jadi cucukat itu idenya dia gitu. Terus oke, only idiots and smoke like to rest up high. Tapi itu hanya ada di Veluria Mirage. Jadi mungkin itu impian dia di yang Jeroni yang asli ya. Mungkin impian dia bikin cucu cat yang asli. Cuman kan biasanya orang-orang yang masuk ke sini itu orang-orang yang putus asa itu guys. Terus dia mewujudkan mimpinya di Veluria Mirage ini gitu. Oke. Okay. Oke, okay, paman punya ide. Jadi ini world questnya cuma buat motoin Jerone gitu di langit paling gitu ya.
Oke, tunggu sampai jam 7. Udah mau jam 7 sih ini. Nah, dikit lagi anjir. Oke, okay, go to the platform. Oh, sini, oke. Okay. Gak dinafiket loh. Udah gitu doang. What the fuck, a starry night as remember. World quest yang sangat singkat ya adik-adiknya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke world quest yang kedua, yang katanya ber ini guys, apa namanya, katanya bertahap. Jadi hari ini kita part 1 dulu, besok part 2 sesuai real time. Ntar part 2 nya mungkin katanya ada 3 part. Part 2 nya ntar mungkin kita tambah sama satu world quest di luar atau satu domain di luar ya, di luar Veloria Mirage gitu loh. Oke, langsung aja kita ke world quest terakhir ya. Katanya ini bertahap guys. Oke, kita ngobrol sama ininya, pengumumannya aja, sama tiang pengumuman aja. Dias 3D referee, jadi 3 hari guys. Oke. Jadi 3D-nya kayak 3 mimpi gitu ya. Berenang bebas di kolam mora, exorcise the phantoms, berarti ini ya, apa ya, kayak pemburu hantu gitu ya di ancient castle, terus break free from the shackles of gravity, jadi keluar dari gravitasi ya. Oh, jadi kita bisa jadi karakter di 3 cerita itu tadi paling. Take us to the world of reverie. Oke. Jadi kita ikut daya 3D reverie itu ya. Reverie enggak tahu artinya apa anjir. Oke. To save the fallen friend. Oh, jadi kita mungkin kayak berperan gitu ya. Oke, okay. Please choose one. Oke, kita kemana dulu? Complete the three show stage. Oh, banyak. Oke, okay, kita ke situ dulu boleh sih. Kok banyak guys? Oke, okay, kita ngeliat The Black Nakri and the All Devouring Kraken dulu ya. Katanya ini. Oh, mungkin maksudnya 3D itu bukan real time, guys. Oh. Oke, karena ternyata ini world quest panjang, jadi menurut gua ini mungkin besok aja, guys, untuk apa namanya? Untuk karena ini world quest panjang, meskipun gua nggak tahu akan sepanjang apa. Cuman karena ini masuknya world quest panjang kayak ini, kayak Pellfire, kayak Apocalypse Lost ya kan, nggak kayak Another Home, There May Yet Be dan segala macam. Jadi ini akan kita lanjutkan besok aja. Jadi intinya kita harus menjalankan beberapa ini ya, tiga skenario lah ya kan, jalanin tiga skenario. Tapi karena ini world quest panjang, jadi besok aja kita jadiin satu video aja, karena ternyata maksudnya bukan bertahap 3D itu, maksudnya apa namanya, ini ya, siapa, tiga scene gitu loh. Soalnya ini bisa dilakuin semua hari ini gitu loh, nggak harus apa namanya, nggak harus nunggu real time gitu loh. Tapi nggak tahu sih kalau ternyata harus nunggu real time, tapi kalau dari bentukannya kayak gini harusnya ini nggak harus nunggu real time, apa, gak harus nunggu 3 hari real time gitu loh. Tapi kita lihat aja besok.
Yang jelas kita ini dulu aja. Ntar kalau ini ternyata ujung-ujungnya 3 hari real time yang daya street delivery, ya ntar kita apa namanya kita jalankan 3 hari lah. Tapi untuk sekarang karena ini kita tahunya waktu panjang, jadi kita alihkan ke yang lain dulu aja karena takutnya ntar kelamaan guys. Oke, jadi kita ke sini dulu aja lah ya, ini kita lanjutkan besok kalau bisa satu video kelar satu video. Oke, biar kayak WordPress panjang lainnya yang belum jadi gue jalankan. Oke, sekarang kita ke ini dulu aja ya. Jadi kita akan habis nyelesain apa namanya nyelesain story questnya si Nahida yang kedua ya. Jadi sekarang ini kayaknya penutupannya sih. Makanya 3 days, kirain 3 days itu real time harinya, jadi emang kita harus nunggu 3 hari. Ternyata mungkin itu temanya ya, maksudnya ada tiga skenario masuknya terus jadiin 3 days. Artinya satu hari skenario ini, satu hari skenario itu, satu hari skenario itu. Ya kita lihat aja besok, semoga juga meskipun WordPress panjang terus nggak panjang-panjang banget sih. Oke, kita ke sini ketemu, oh ketemu anak-anaknya lagi ya, ya kan? Dan kita ngejelasin, oh kan udah pada meninggal kan guys, yang kemarin itu udah kembali ke tempatnya lah. Nah ini kan bahkan udah dianggap anak sama yang apa namanya elemental yang berubah jadi jamur loh. Nah ini jamur-jamurnya nungguin anjir. Oke, mari kita jelaskan kalau emang mereka udah kembali gitu dan nggak akan balik lagi gitu. Oke, jadi kita bawa dua fungi yang nunggu ini ke tempatnya ya. Kita balikin ke alam. Jadi kita kenalin sama yang angin, yang temennya yang angin itu juga ya. Ya kan sebelumnya si Naida mau ini kan, mau mengorbankan dirinya, bukan yang elemental formnya itu. Apa ada yang tumbuh kah? Jadi fungi camp, fungi camp. Oke, jadi sudah kelar 2 word quest hari ini. Besok kita akan ini ya, kita akan apa namanya, kita akan lanjutin yang ini ya, yang Daya 3 Days Reverie. Oke, okay? Karena ini ada batas waktunya, ya kan? Oke, okay. So hari ini cukup sampai di sini aja guys. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share dan komen juga. Misalkan lanjutkan lagi untuk buat quest lainnya ya, dan besok udah jelas yang Daya 3 Day River. Oke, okay. So wah ini tuh di what, kirain di Sumeru sih ini. Oke, okay. So sampai jumpa besok guys, and have a good day. Bye bye.